Kesaksian gadis Thailand nyaris meregang nyawa di Sungai Are, kakinya mendadak alami masalah ini. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Belum lama ini telah terjadi insiden putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, wafat di Sungai Are, Swiss. Kini sungai yang memiliki arus kencang ini kembali memakan korban jiwa. Polisi Bern telah mendapat laporan jika seorang kakek berusia 59 tahun telah tewas tenggelam di Sungai Are. Menurut informasi yang diperoleh, pria tersebut tenggelam pada Sabtu 18 Juni 2022 sekira pukul 18.45 malam waktu setempat. Beritanya Sungai Are, Swiss tercatat memang bukan baru-baru ini saja sudah menelan korban jiwa. Beritanya sudah 15 hingga 20 orang yang dinyatakan hilang di Sungai Are setiap tahunnya. Terkait dengan hal itu, seorang gadis Thailand pun buat kesaksian ketika ia nyaris meregang nyawa ketika berenang di Sungai Are. Pengalaman yang nyaris tenggelam di Sungai Are membuat dirinya pun berdebar-debar. 19 Juni 2022, cuaca sangat panas. Main air di Sungai Are, aku hampir tenggelam, tutur Bolki dalam postingannya, dilansir via radar Cirebon Senin 20 Juni 2022. Menurutnya, petugas keselamatan yang membantu 4-5 orang langsung berenang dan menangkap dirinya tepat waktu. Terima kasih atas keberuntungan dalam segala hal, tuturnya dalam unggahan. Dia pun mengaku, ketika berenang tengah mengalami masalah di kakinya, seakan merasakan kram, sehingga ia tidak bisa berbuat banyak ketika berenang dan nyaris hanyut tenggelam. Berapa suhunya, kita tidak perlu datang, karena pemerintah sudah menyampaikan data dan informasi lengkap, termasuk perkiraan arus yang rata-rata 180-220 meter kubik per detik, katanya. Melansir dari bern.com, rupanya ada 6 peraturan yang harus diikuti jika mau berenang di Sungai Are. Aturan tersebut ternyata telah diberlakukan di Sungai Are untuk keamanan para pengunjung yang datang. Diketahui sebelumnya, Duta Besar Republik Indonesia atau Dubes RI untuk Swiss, Mulyaman Darman Syahadat, juga menyoroti tentang keamanan serta kenyamanan yang ada di Sungai Are, Bern, Swiss. KBRI Bern dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengaku telah memberikan perhatian khusus untuk keselamatan yang ada di Sungai Are. Mulyaman juga menyebut, seharusnya ada perbaikan yang dilakukan pemerintah Swiss supaya keselamatan di Sungai Are lebih terjaga dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.